Inilah ekspresi sejumlah seniman membuat karya lukis dan mural di kawasan perumahan Palem Raya, Kecamatan Benda Kota, Tangerang, Banten. Beragam karya lukisan dan mural dibuat mereka, baik tentang sosial maupun soal kritikan pada pemerintah. Seperti mural Dewi Termis, Dewi Keadilan Hukum Yunani yang dibuat oleh seniman Ardian dan Arsyad. Bahkan kolaborasi kedua seniman ini sempat membuat heboh karena melukis mural Jokowi Not Found 404 pada beberapa bulan lalu. Selain dua seniman Ardian dan Arsyad, masih banyak lagi seniman lain yang berasal dari berbagai daerah. Seperti dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Tangerang, Banten, dan lain sebagainya, di mana dari mereka ada seniman ternama di kancah internasional. Ragam karya mereka pun menarik perhatian seorang mantan tokoh mahasiswa, pakar ekonomi dan politikus Indonesia, Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sejak 2015 itu datang ke lokasi para seniman tersebut. Rizal Ramli pun tampak mengabadikan swafoto di lukisan mural Dewi Termis dan diunggah di akun Twitternya @ramlirizal. Alhamdulillah, ini sejarah loh. Iya. Asik kalian ada nih. Oh, ini dia. Wah, halo di sini. 2 juta nih, Rai.